kota kedua terbesar di Hainan, ya. Kota pertamanya yang besar itu di mana? Di Sanya, ya, kota pariwisatanya, ya. Jadi Haikou ini merupakan kota administratif, ya, ibu kotanya Hainan, ya. Oke, jadi dulu sejarahnya Hainan ini ialah bagian dari Guangxi, ya. Nah, lalu dia diberikan otonomi sendiri, ya, sehingga menjadi provinsi sendiri, ya. Jadi Hainan ini ialah provinsi yang paling selatan, ya, paling selatan. Jadi kalau Tante lihat di peta, ya, itu lokasinya tuh sejajar sama Vietnam, ya, hampir sama dengan Vietnam, ya. Jadi yang paling selatan, ya. Jadi dulu kalau dari sejarahnya ialah Pulau Hainan ini ialah tempat pembuangan para pejabat-pejabat yang tidak disukai oleh pemerintah, ya, dari zaman kerajaan dulu, ya. Itu jadi ada yang nggak disukain, dia dikirim ke sini, ya, karena memang tempatnya terpencil, ya, tempatnya terpencil. Nah, cuma memang seiring waktu, ya, ternyata memang Hainan ini potensinya banyak, ya, potensinya banyak. Ya, Om Tante bisa lihat nih, ya, kalau sebelah kiri taman, ya, hari Minggu banyak yang olahraga, lalu juga biasanya kalau pagi-pagi, ya, yang senior-senior pada jalan, ada yang nari, ada yang tai chi, ya. Jadi kegiatan-kegiatan pagi di taman-taman, jadi banyak, ya, banyak sekali pemerintah China itu membuat taman-taman, ya, taman-taman. Oke, jadi Om Tante cucu informasiin, ya, acara hari ini. Jadi saat ini nanti kita akan menuju ke namanya ke satu tempat Chilo Ancient City, ya. Jadi dari situ nanti kita akan ke satu toko wajib, ya. Nanti cucu ceritain ada kenapa ada toko wajib, ya. Lalu setelah itu nanti akan makan siang, ya. Nah, nanti dari makan siang kita akan menuju ke Sanya, ya. Nanti ke menuju ke Sanya nanti kita akan lihat ada satu tempat juga namanya Yetian Village, ya, suku, untuk suku Mi dan suku Miao, ya. Oke, jadi gitu. Jadi ini cucu cerita pertama dulu, ya, Chilo Ancient Road ini.